Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani, Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Padasuka Padepokan Sunan Kalijaga, pimpinan Romo Kyai Haji Raden Syarif Rahmat. Semoga Padasuka pada usianya yang ke-13 ini semakin mampu memberikan manfaat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam. Dan semoga Padasuka Padepokan Sunan Kalijaga akan terus berjuang dalam rangka menjaga warisan heritage budaya luhur Nusantara, akhlak-akhlak Nusantara, warisan daripada Wali Songo. Dan semoga Padasuka akan terus jaya selama-lamanya. Selamat, barokah, barokah, barokah untuk Padasuka dan untuk Romo Kyai Haji Syarif Rahmat SQ. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam. Salam Pancasila, Merdeka. Saya Gus Fuad Pleret dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau disingkat Padasuka. Selamat ulang tahun yang ke-13 pada tanggal 1 Muharram ini, karena Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga didirikan 13 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 November 2011, yang waktu itu dideklarasikan didirikan di Masjid Ageng Keraton Surakarta di Ningrat. Selamat ulang tahun kepada keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang ke-13 dan di bawah pimpinan beliau Al-Alim Al-Alamah Al-Hafidh Raden Kyai Haji Syarif Rahmat dan keluarga gitu. Dan sudah terbukti bahwa Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga selama ini berkontribusi luar biasa besarnya kepada bangsa dan negara kita, dan bisa dilacak sendiri apa yang sudah jasa-jasa yang sudah dilakukan keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga sampai mendapat hadiah penghargaan dari MURI, dari Museum Rekor Indonesia ya. Dan mudah-mudahan keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga istiqomah di dalam berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, menegakkan kasih sayang, menegakkan keadilan, dan menyebarluaskan keberkahan bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai, yang sudah selama 13 tahun ini dilakukan oleh keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Mohon maaf, mohon ampun, banyak kekurangan, banyak keliru, banyak khilaf. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling meneguhkan, mari kita saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam. Salam Pancasila, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Sozu atau Kyai Haji Soleh Zuhdi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Buntet Pesantren Cirebon, mengucapkan selamat milad yang ke-13 kepada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang dipimpin oleh Romo Kyai Haji Syarif Rahmat. Semoga Padasuka semakin jaya, semakin disenangi oleh masyarakat, bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa, khususnya Indonesia dan umat Islam.
Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Abda mengucapkan selamat ulang tahun untuk Padasuka Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Semoga selalu sukses dan tetap istiqomah mendakwahkan keislaman rahmatan lil alamin di bumi Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Soponyono mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446. Saya mengucapkan semangat baru, kreasi-kreasi baru untuk channel Padasuka TV. Semoga siarannya semakin membahana ke seluruh dunia dan memberikan suasana yang membangun, menyejukkan untuk umat semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya bernama Raden Ahmad Alexandri mengucapkan selamat memperingati atas berdirinya Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang ke-13. Semoga pada suka Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga pimpinan Kiai Syarif Raden Rahmat dan pengurus serta para jemaah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada suka Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga ke depannya dapat lebih giat, semangat dan selalu konsisten dalam menjalankan amanah syiar Islam dan menjaga ukhuwah Islamiah. Itu saja yang saya dapat panjatkan dan ucapkan selamat memperingati atas dirinya pada suka yang ke-13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di malam yang berbahagia ini, 13 tahun yang lalu, Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang didirikan pada tanggal 26 November tahun 2011 di Masjid Keraton Surakarta di Lingkar Jawa Tengah, yaitu yang bertepatan dengan malam hari ini, malam 1 Suro, persis di ulang tahun yang ke-13 Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang diasuh oleh Kakak Mas Kyai Haji Raden Syarif Rahmat, seorang yang sangat berbudi luhur, yang sangat di seluruh jamaah Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, begitu mewarnai dunia dakwah Indonesia, baik itu di televisi, baik itu di saluran channel YouTube-nya, baik itu juga di banyak kegiatan mereka, di jamaah mereka, di hampir semua kota, dan kalau tidak salah di 22 provinsi telah hadir pada suka se-Indonesia. Saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, Fakih
kebetulan di belakang saya ini itu adalah kepancingan saya dari keraton Surakarta Hadiningrat, walaupun saya dengan Kang Mas Kiai Sadiq Rahmat sakingnya Yogyakarta, tetapi kami mencintai semua tradisi, semua kerabat keraton di Nusantara ini. Oke, sembah nuwun dan terima kasih banyak atas semua pengabdian, pengorbanan, perjuangan yang tidak kenal lelah dari Romo Kiai Haji Raden Sarif Rahmat dan seluruh jamiah pada suka se-Indonesia. Semoga di Yosan atau Ambal Warso hari ulang tahun yang ke-13 ini pada suka tetap dan selalu dan senantiasa istiqomah menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatal lil alamin di seluruh penjuru negeri dan berjemaah di seluruh dunia. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-13. Rahayu, rahayu, rahayu Nusantaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Salim Idrus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau Padasuka. Semoga Padasuka tetap jaya, Islam pasti, NKRI harga mati, teruslah memberikan pencerahan kepada umat dan berjuang demi bangsa dan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kurnia, Adamba Dukun Duit. Oke, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saat ini dengan izin dan insyaallah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, saya mau mengucapkan selamat dan sukses selalu buat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang disingkat Padasuka, yang ketua umumnya yaitu guru dan orang tua saya yaitu Raden Kiai Haji Syarif Rahmat RA. Oke, 26 November 2011 Padasuka ini didirikan, yaitu di Masjid Ageng Kraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Berarti Padasuka ini sekarang 2024, berarti 13 tahun. Oke, okay. Happy birthday ya memilat, barakallahu fi umrik, barokah selalu buat Padasuka. Semoga selalu memberikan sinar terang buat orang-orang. Ya, yeah. Oke, okay. Selalu bermanfaat untuk kita. Ya, oke, okay. Dan selalu dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan rahmat itu ada nama ketua umumnya. Oke. Okay. Doa fi doa juga saya nangkutnya, semoga saya mohon doa juga dari keluarga besar Padasuka, semoga saya nangkutnya diberi sehat dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, doa fi doa bil barakah wa karamah ini sudah ketemu sekalian. Wassalamualaikum. Oke, yaumil milad Padasuka. Semoga terus jaya dalam hidup dan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sugiharto Esa, salah satu notaris di Kabupaten Pemalang, mengucapkan selamat milad ke-13 Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga atau disingkat Padasuka yang dipimpin oleh beliau Dr. K.H. Syarif Rahmat. Dan saya selaku santri beliau dan pengagum beliau, semoga Padasuka selalu jaya dan selalu istiqomah dalam menebarkan kebaikan di bumi Nusantara. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Muhammad Muhaimin An-Nabawi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Padepokan Padasuka di bawah asuhan guru kita semuanya Kiai Haji Syarif Rahmat. Mudah-mudahan Padepokan Padasuka
semakin jaya dan semakin manfaat untuk seluruh umat di seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.